السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة walanazziyannahum mahsana الَّذِي kanu ya'malun <يَعْمَلُون> Sadaqallahul lazim Jamaah rahimakumullah Kalau kita rajin melihat, memperhatikan Dan kemudian memikirkan tentang kejadian-kejadian di sekitar kita, yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Apakah yang dilakukan oleh masyarakat biasa di mana pembunuhan, perkosaan, pencurian, tawuran bukan hanya pelajar, mahasiswa bahkan antar desa di masyarakat perbuatan yang brutal yang dilakukan karena alasan ketidakpuasan atau mungkin juga alasan balas dendam pencurian korupsi menggelapkan uang rakyat memanfaatkan jabatan Berlindung dengan alasan-alasan yang dibuat demikian rupa, membuat kita untuk bertanya, khususnya masyarakat Indonesia ini, yang mayoritas adalah umat Islam, tentu saja para pelakunya juga. Mayoritas adalah Orang yang mengaku muslim Pertanyaan itu apakah Mereka Sudah tidak yakin lagi Bahwa semua Perbuatan itu Akan di Hisap Akan Diminta pertanggung jawabannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah sudah tidak ada keyakinan lagi bahwa perbuatan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di dunia mungkin selamat dari ancaman hukuman, karena berbagai macam alasan, berbagai macam cara untuk menghindar dari sanksi hukum dunia. Perlu dipertanyakan apakah tidak ada rasa kasih sayang lagi di antara sesama manusia? Padahal kita negara yang berdasarkan ketuhanan Maha Keadilan manusia yang beradab berperi kemanusiaan. Jamaah Saya mencoba membaca sebuah buku Yang judulnya adalah Minhajul Quran Fi Islahil Mujtama Bagaimana Al-Quran mengobati Atau membuat Satu kemaslahatan di sebuah masyarakat Yang dikarang oleh Dr. Said Yusuf dalam sebuah atau di bawah sebuah subjudul yang berjudul Wasilatun fi Islahil Ummah sarana dalam rangka memperbaiki umat. Buku ini dikarang sama dengan latar belakang yang saya sampaikan tadi bagaimana masyarakat yang kemudian kembali ke jahiliah yang rupanya terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan bumi sekarang ini dan mungkin juga beberapa tahun yang lalu seperti pernah juga dikarang sebuah buku yang namanya Jahiliah Abad 20 di situ dikatakan bahwa Islah yang harus dilakukan sebelum islah-islah yang lain, perbaikan yang harus dilakukan sebelum perbaikan yang lain adalah perbaikan akidah, umat, keyakinan, keimanan yang ada pada umat Islam, khususnya. Tentang iman barangkali kita sudah paham Apa yang dimaksud dengan iman Iman adalah keyakinan Yang menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar Sehingga menuntun untuk diberlakukan di dalam kehidupan Apa yang ada di dalam Al-Quran Dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itulah pernyataan Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam buku yang ditulis tersebut. Tapi kemudian Syed Qutub memberikan pengertian yang lain. Dikatakan yang dimaksud dengan iman adalah hubungan antara manusia yang kecil dan fana ini dengan Allah yang kekal dan abadi. Hubungan antara makhluk yang kecil dengan sumber wujud alam raya ini dengan hubungan cinta dan ketaatan kepadanya yang kemudian diwujudkan dengan hubungan antara sesama manusia yang muncul karena eksistensi Tuhan di dalam dirinya berikut segenap aturan yang terkandung di dalamnya jamaah rahimakumullah iman yang harus ada pada umat ini Bukan hanya mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Iblis setan pun mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iman yang dimaksud adalah iman yang masuk, merasuk dalam hati, yang kemudian mempengaruhi tingkah laku, sehingga seluruh tingkah laku itu. Dikendalikan oleh keyakinan tersebut di dalam sebuah kitab sufi. Al-Hikam, imam atau ilah mengatakan, iman itu ada dua macam: ada iman yang hanya sampai ke dalam hati, ada iman yang masuk dalam hati. Dia katakan Anwarun udhinalaha fil wusul, Wa anwarun dukul Beliau beralasan dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hujurat Ayat yang ke-14 Ketika ada seorang Arab Pedesaan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kami beriman ya Rasulullah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah qalatil arabu amanna. Telah berkata orang-orang Arab Badui itu dengan mengatakan kami beriman. Qul katakan Muhammad. Lam tu'minu kalian belum beriman. Walakin qul waslamna. Qul lam tu'minu walakin qul waslamna. Tapi katakan kepada mereka berkatalah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum sebelum iman itu masuk dalam hati kalian. Wa in tuti Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ayat berikutnya Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah ulaika humus shodiqun. Benar, iman itu bukan hanya sampai, tetapi iman itu masuk, dan setelah masuk, merasuk, kemudian mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa, sehingga jiwa itu kemudian penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan ketaatan penuh dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Athaillah, kalau orang masih mencintai sesuatu selain Allah, harta kekayaan, hal-hal yang sifatnya duniawi yang masih mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi hatinya, maka iman itu pada hakikatnya hanya sampai belum masuk. Makanya beliau mengatakan minal bil wal asrar. Kosongkan hatimu dengan hal-hal yang duniawi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akan penuh dengan ma'rifat kepada Allah dan akan penuh dengan rahasia-rahasia iman itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa iman yang demikian adalah iman yang betul-betul bersih, betul-betul suci, betul-betul dia hanya diisi dengan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan inilah yang kemudian membikin orang penganutnya tenang di dalam kehidupannya. Dan iman inilah yang kemudian menjadikan orang itu mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 al Alladzina yaitu orang-orang yang beriman walam yalbasu imanahum bizulmin dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman amnu wa walahum muhtadun orang-orang yang beriman yang tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman dengan perbuatan yang melanggar aturan Allah dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain sekecil apapun musyrik atau persekutuan itu. Ulaika lahumul amnu itulah orang yang akan mendapatkan keamanan. Merasa aman dirinya dalam kehidupan ini, tentram dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak risau karena dia tidak punya jabatan, tidak risau karena dia tidak punya harta kekayaan, tidak risau dia dengan tidak mendapat perhatian dari manusia yang lain karena kecintaan utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah orang-orang yang barangkali disebut dengan orang-orang yang takwa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: segala macam kebutuhannya, segala macam kebutuhannya, sehingga tidak perlu khawatir dalam kehidupan dunia ini. Karena Allah lah yang Maha Tahu, ketika seseorang berhamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sediakan semua fasilitasnya untuk kehidupannya di dunia ini, dan bahkan untuk kehidupannya di akhirat. Karena kalau kita perhatikan, jangankan orang-orang yang beriman, jangankan orang-orang yang taat, jangankan orang-orang yang bertakwa, orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan fasilitas hidup. Cuman yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua tadi, al-amnu wal huda. Keamanan dalam kehidupan ini dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita temukan di dalam ayat yang lain bahwa iman yang dimaksud atau akidah yang dimaksud adalah akidah yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian rupa sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 walladzina amanu asyaddu hubballillah dan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa iman yang benar adalah iman yang betul-betul rindu betul-betul berharap dan juga betul-betul takut akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar. Dan kemudian, ketika dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah-tambah keyakinan dan kecintaan serta ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam Surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina Ida dukira Allah wajilat kulubuhum Wa idha tuliat alaihim ayatuhu Zadathum imana Jemaah Jumat Rahimahkumullah Inilah yang dimaksud dengan iman Yang harus ada pada orang-orang yang berakidah Islam Dan itulah yang pernah kita lihat dicontoh teladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah yang merupakan sudagar besar yang berpengalaman membawa dagangan sehingga dipercaya oleh Khadijah seorang sedagar besar Mekah pada saat itu ketika kemudian beliau menjadi Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berjuang untuk menegakkan kebenaran berjuang untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah dicatat bahwa beliau adalah orang yang tidak pernah makan kenyang selama tiga hari dan beliau adalah orang yang tidak pernah makan roti yang halus beliau adalah orang yang tidak menghambakan dirinya pada dunia dan kekayaan Itulah juga Khadijah yang kemudian menghabiskan hartanya untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, "Saya infakkan seluruh harta saya." Sehingga ketika Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk anak cucumu?" Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Demikian juga Umar yang mensedekahkan hartanya setengahnya demikian juga Utsman yang pada waktu itu Rasulullah bangga dengan beliau dalam sebuah peperangan yang sulit beliaulah yang menyumbangkan seratus ekor kuda untuk pertempuran yang begitu berat ditabuk dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya Walaupun mereka kaya, walaupun mereka berum, berlimpah ruah harta, tetapi harta dan kekayaan itu dikumpulkan bukan untuk tujuan mereka agar kemudian merasakan kelezatan hidup ini, dan kemudian mereka membiarkan dirinya menghambakan dirinya pada harta. Tetapi kemudian harta itu dijadikan wasilah untuk bagaimana dekat kepada Allah untuk bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah. Itulah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh jadi pejabat. Bukan berarti kita tidak boleh menduduki sebuah kedudukan terhormat. Bukan tidak boleh kita kemudian menjadi orang kaya Bukan tidak boleh kita menjadi orang pinter Tapi semua itu Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya Digunakan untuk bagaimana menghambahkan diri kepada Allah Karena orang-orang yang menghambahkan diri kepada dunia Maka itu adalah alat setan Untuk memperdaya manusia Sehingga dengan dengan segala fasilitas kehidupan ini sahwat manusia kemudian cenderung kepadanya dan disitulah setan mempermainkan manusia sehingga manusia lupa akan tujuannya menghambakan dirinya kepada sang maha kuasa dan suatu saat dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia akan ditanya tentang kehidupan yang diberikan oleh Allah tentang fasilitas yang sudah dinikmatinya dan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ibda bin afsika, mari kita dulukan diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Barakallahu li wa Azim. ونفعني واياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل منا منكم ملائكته انه هو السميع العليم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. <applause> <applause> الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن نهدينا الله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته <applause> ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa fil alamin Innaka hamidun majid Allahumma lil muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat ayamin humwal amwat Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal al-hajat Rabbana gfir lana zunubana Wali walidina wali ikhwanina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم أصل نقبتنا في الأمور كلها وجرنا من هس الدنيا والآخرة اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وَيَتَائِذِ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لازم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ذكر الله أكبر أقيم الصلاة